Assalamualaikum teman-teman. Oke, kembali lagi di Daily Vlog Ayu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kali ini aku habis beli martabak, lalu aku lanjut beli sayur mayur karena di rumah tidak ada sayur ya teman-teman. Oke, ikutin terus, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Belum, dah. Oke teman-teman, ini aku udah sampai di tempat warung sayurnya. Oke, tonton terus, jangan lupa subscribe, like, and comment. Lihat aku beli sayur apa aja, pokoknya ikutin terus di Daily Vlog Ayu. Baik, aku di sini mau pilih gambas atau oyong kalau bahasa Jawanya ya, buat sayur di rumah. Di sini aku milih-milih ya, karena ini gambasnya kalau dipegang itu ada yang busuk, jadi aku pilih-pilih dengan benar. Oke, aku juga beli kecambah dan ini aku cambrang, cambrang ya, kalau bahasa aku tuh kecombrang ya, entah kalau teman-teman semua bahasanya apa. Oke, aku di sini mau minta plastik warna hitam buat tempat aku mau milih sayur buncis. Oke, ayo kita ke sayur buncis. Aku mau milih buncis dulu buat stok di rumah. Nanti juga aku beli ikan nila ya. Ada udang juga sih kayaknya, tadi aku lihat ada orang beli udang, cuman aku mau beli ikan aja kali ya. Entah deh, nanti kita lihat dulu tempat perikanannya. Dan aku tuh mau beli cabai, tapi cabainya habis teman-teman, jadi ya seadanya aja. Ya aku mau minta plastik lagi sama bang abang sayurnya. Aku di sini mau ambil ikan asin buat stok di rumah, karena ikan asin tuh sehat ya teman-teman. Ikan asin apa entah ini namanya, aku nggak tahu, yang penting asin. Kalau ikan terinya masih ya teman-teman, waktu kemarin aku beli cuman sedikit sih.
paling 2 on 3 on sih. Kayak gitu. Man, masih ada di rumah kalau ikan asin tuh emang udah habis. Oke, aku milih dulu karena kebanyakan ikan asinnya ini pada basah, jadi aku pilih-pilih dulu. Oke, mungkin ini cukup buat aku. Lalu aku mau milih kacang panjang ya teman-teman, buat sayur. Coba. Lanjut, kita bakal pilih ikan dan aku ini habis minta plastik ke mas abang-abang sayurnya. Oke, ini ikan apa? Entah karena ketutup sama es batu ya, teman-teman. Mungkin aku mau ambil ikan nila aja deh. Nah, ini pun ada udang, tapi aku kalau ini baunya itu ya karena ngambil sendiri. Nah, aku mau milih ikan nila aja buat di rumah. Udang lah. Cair ini. Kena? Ya. Nah, ya itu. Kilo atau 1,5 kilo masih bagus juga. Lah, jadi cukup. Yang tangannya udah gede. Tangannya gimana? Nantilah, ini tangan. Udah itu. Udah itu.
Oke, cukup sekian. Itulah tadi sayur yang aku beli. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan ikutin terus di daily vlog. Ayo, wassalamualaikum teman-teman.